Halo pemirsa Great Tato, ketemu lagi dengan saya Muhammad Abunaso. Kali ini saya akan membahas tentang mitos, benar gak sih mengurangi tekanan angin ban pada saat hujan agar cengkeraman ban ke aspal lebih bagus? Mau tahu seperti apa? Ikuti terus ya. Mitos mengurangi tekanan angin pada ban saat musim hujan adalah merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Karena dengan mengurangi tekanan ban, justru daya cengkeram ban ke aspal akan berkurang dan hal tersebut akan membuat ban mengalami aquaplaning atau mengambang di jalan. Jadi yang benar adalah menjaga ideal tekanan angin ban. Jika Anda mengurangi tekanan ban, justru saat kondisi jalan kering membuat lapak ban ini akan lebih cepat aus atau lebih cepat tergerus oleh aspal. Jadi sebaiknya Anda menjaga tekanan angin pada kondisi yang ideal. Satu lagi, jika Anda mengurangi tekanan ban saat hujan, justru akan menambah ban membuat lebih kempis, karena saat kondisi dingin atau hujan ban akan menyusut hingga 1 PSI. Jadi sebaiknya Anda menjaga kondisi ideal ban untuk mendapat traksi yang lebih baik. Demikian penjelasan tentang mitos mengurangi tekanan angin ban pada musim hujan. Hal itu sangat tidak boleh dilakukan. Oke, jadi jika Anda ada pertanyaan atau ide yang ingin dibuat videonya, silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel Great Tato Tips. Terima kasih.